penonton sekalian, ombak bukan lagi penghalang, dalamnya laut bukan lagi batasan. Pembangunan teknologi dalam industri maritim kini adalah antara yang tercanggih dan termaju. Kalau anda ingin mengetahui dengan lebih mendalam lagi, silakan bersama saya menjelajah dan menyelam dalam pelayaran video yang akan menjelaskan segalanya. Menyingkap kerjaya dalam industri maritim akan membawa kita kepada satu sektor perindustrian yang mencakupi bidang kelautan dan aktiviti-aktiviti berkaitan yang merangkumi antaranya perkapalan, limbungan, pelabuhan, minyak dan gas, keselamatan dan penguatkuasaan, perikanan, pelancongan, komunikasi. Manakala bidang kemahiran yang menyokong industri ini meliputi pelbagai jurusan kejuruteraan dan teknikal, pengoperasian dan perkhidmatan. Sesebuah kapal yang berlayar di lautan, lebih-lebih lagi di perairan antarabangsa, bagai pulau terapung yang serba lengkap dan tersendiri bergerak dalam satu keluarga pekerja dengan misi yang telah ditetapkan. Lazimnya terdapat empat bahagian dalam pengendalian sesebuah kapal, iaitu bahagian dek, bahagian kejuruteraan marin, bahagian sajian dan bahagian komunikasi. Selain daripada keempat-empat bahagian ini, terdapat juga bahagian-bahagian lain mengikut fungsi dan peranan sesebuah kapal itu. Umpamanya, bahagian perhotelan bagi kapal pelancongan dan percutian. Manakala bagi kapal yang menjalankan tugas-tugas keselamatan dan kegiatan yang sehubungan dengannya, tentu sekali dilengkapi dengan petugas-petugas yang mahir mengendalikan peralatan-peralatan khas. Dek kapal merupakan bahagian yang paling diketahui ramai. Aktiviti kelasian dan pelautan dikatakan berpusat di sini. Benar tidak alasan ini akan kita ketahui sepanjang tinjauan kita dalam menyingkap kerjaya yang banyak kepelbagaiannya. Apapun, dek adalah wajah kebanggaan setiap pelaut yang bertugas. Mengikut turutannya, bahagian dek diketuai oleh seorang chief officer, kemudiannya first officer, second officer, third officer dan tenaga kerja yang membantu seperti bosun, able seaman dan ordinary seaman. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi peranan mereka yang menggalas pelbagai tugas di dada kapal, ikuti kami justru berkenalan dan berkongsi pengalaman dengan mereka yang telah lama dalam bidang ini. Sebagai seorang serang, saya bertanggungjawab kepada dua bahagian kerja lah. Sekiranya saya bertugas di dalam kapal pada hari itu, saya memastikan kaki tangan bertugas dengan betul dan menerima arahan-arahan dari pegawai atasan sekiranya ada tugas-tugas luar seperti menghadapi pencemaran alam. Saya akan pastikan lokasi dia, pastikan bot-bot itu telah mendapat bekalan keperluan asas dia seperti minyak, alat-alat makan dia, alat-alat kecemasan benar-benar telah mencukupi dan boleh untuk kita mengatasi masalah yang akan kita terima pada hari itu. Dan sekiranya saya berada di bahagian darat, kerja-kerja saya mungkin menyediakan jadual-jadual kerja untuk kaki tangan bawahan saya lah, memastikan slipway dalam keadaan yang telah bersedia untuk digunakan, lain-lain peralatan yang kita perlukan lah. Bahagian enjin diketuai oleh seorang chief engineer, diikuti dengan second engineer, third engineer, fourth engineer dan juru elektrik. Mekanik marin seperti motorman. Bagaimana pula rutin petugas-petugas yang menjadi tulang belakang sesebuah kapal ini? Saya juru enjin laut yang bertugas di Jabatan Laut yang mana bertanggungjawab memastikan keadaan enjin baik semasa dalam perjalanan, selain daripada itu menyelenggarakan enjin agar selamat dalam perjalanan pergi dan balik dan memastikan bekalan, bahan bakar, minyak dan sebagainya mencukupi semasa dalam perjalanan. Selain daripada itu juga saya memastikan
kaki tangan di peringkat bawahan saya agar mengawasi enjin, mengawasi segala pam, mengawasi segala bacaan-bacaan di instrumen panel dalam keadaan baik dan memastikan setiap perjalanan enjin. Saya berharap kepada remaja-remaja yang berminat dipersilakan bidang pelayaran ini ataupun bidang kerjaya ini begitu amat menyerlahlah untuk masa akan datang. Kerjaya menyelenggarakan enjin sesebuah kapal yang sering beroperasi sehingga beberapa hari, berminggu-minggu, malah ada yang berbulan-bulan di lambung ombak memang mencabar. Tetapi kalau minat anda bukan di bidang teknikal, anda boleh menjurus dalam kemahiran di bahagian sajian atau catering. Kerana kepentingan bidang ini dalam perkapalan memang tidak dapat dinafikan. Antara kerjaya yang boleh para remaja ceburi di sini adalah jawatan seperti catering officer, chef dan steward. Perkapalan dalam industri maritim juga menawarkan peluang kerjaya di bidang pelancongan. Kapal percutian kini semakin berkembang di negara kita. Berbanding dengan apa yang lazimnya di darat, bidang perhotelan di laut mengemukakan perspektif kerjaya yang lebih mencabar dan tentu sekali pendapatan yang lebih lumayan. Beberapa ulasan dan pengalaman mereka yang telah komited dalam bidang ini akan dapat memberi sedikit gambaran kepada para remaja yang berminat. Bekerja di atas Coral Princess ni, di atas kapal lah, memang seronok sebab dia tak ada banyak stres, kerjanya relax dan kita selalu bercampur gaul dengan passengers dan tiap-tiap hari passengers bertukar-tukar, jadi tidaklah membosankan. Kelebihan bekerja di atas kapal ni, pertama sekali kita boleh jimatkan duit sebab kita tak keluar selalu untuk belanja, dan kita dapat berinteraksi dengan orang-orang baru, passenger-passenger baru yang naik. Jadi ramai lagi kawan-kawan baru kita dapat. Selain dari itu, kita boleh melancong ke beberapa negeri. Apa yang kami paparkan tadi adalah kerjaya yang para remaja boleh terokai dalam sesebuah kapal. Namun, jangan lupa banyak lagi kerjaya dalam industri maritim ini menunggu anda di daratan. Antara sektor yang merangkumi bidang ini adalah pembinaan kapal, membaik pulih, menyenggarakan kapal sama ada kapal untuk tujuan komersial atau kapal-kapal keselamatan seperti kapal tentera laut dan lain-lain. Untuk pengetahuan para remaja, jurusan dan kemahiran yang anda boleh ceburi di bahagian pembinaan, membaik pulih dan penyenggaraan kapal ini antaranya ialah bahagian fabrikasi, bahagian mechanical engineering, electrical engineering, general electronics, support services dan bahagian weapons and fire control systems untuk pembinaan serta membaik pulih kapal-kapal perang. Jawatan yang boleh diceburi dengan bermula daripada peringkat bawah iaitu jawatan sebagai pekerja am, pembantu bengkel, mekanik, juruteknik, technical assistant dan seterusnya trainee engineer, engineer dan senior engineer. Kini, untuk mendekatkan lagi para remaja dengan kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam industri maritim, kami akan membawa para remaja berkenalan dengan pekerja-pekerja mahir di dalam bidang ini. Kelayakan untuk memegang jawatan yang ditawarkan juga adalah berbeza antara setiap jawatan. Tugas-tugasnya adalah membaiki bahagian-bahagian kapal. Dalam loket ni luas, location dia terbagi kepada beberapa lokasi dia. Jadi jika kita ambil lokasi ni lebih bertumpu kepada enjin saja, enjin assembly. Jadi dalam lokasi ni kita boleh dikatakan mencantumkan bahagian-bahagian enjin. Kami lebih lebih memudah memahami setelah
secara teori kami belajar di politeknik. Di sini kami membantu teknisyen ke, skill worker, apa-apa yang patut lah. Di situ juga kami masa komunikasi, kami dapat belajar banyak daripada pengalaman mereka. Dan kerjasama yang mereka berikan tu cukup baik lah. Semasa saya menjalankan latihan di sini, saya sudah pergi ke banyak seksyen. Di antaranya ialah seksyen hidrolik, shafting, aircon dan sekarang saya di engine side iaitu di cylinder head section. Bagi di shafting, saya telah ditugaskan untuk membantu mereka mengeluarkan shaft, memasang shaft, membuka coupling, mencuci coupling. Di bahagian aircon pula, saya ditugaskan untuk memasang kompresor, kondenser dan sebagainya. Di hidrolik pula, saya pula bersama rakan-rakan saya sedang membuka boat David dan saya dapat tengok struktur dalam dia dan faham konsep dia. Sekarang di engine, sekarang saya di sudah masuk assembly room untuk memasang, tengok pekerja-pekerja sini memasang komponen-komponen dalam engine. Dan cylinder head pula saya belajar benda-benda secara umum seperti valve, inlet valve, exhaust valve dan sebagainya. Kita telah pun berkesempatan meninjau pelbagai jurusan kemahiran maritim, baik di laut maupun di darat. Namun, tidak akan lengkap penjelajahan kita tanpa mengunjungi rakan-rakan yang sentiasa sibuk di pelabuhan. Di sinilah terlihatnya bermacam-macam aktiviti pemunggahan dan pengangkutan oleh jentera-jentera gergasi bagai dinosaur di zaman purba. Kontainer-kontainer yang tersusun kemas menampung bermacam-macam muatan dan mereka yang bertugas mengendalikannya. Saya sebagai crane operator dan sebagai jurulatih juga, kita bekerja tugas itu mengendalikan kontainer daripada kapal ke dermaga dan berapa yang kita boleh, kira-kira macam 1 jam 27 atau 30. Depend on the kapal. Kerja di bahagian operator merupakan tenaga pekerja yang lama. Jadi dengan kehadiran saya di sini adalah sebagai pelapis untuk menggantikan mereka yang telah berusia. Jadi di situ akan ada kesinambungan untuk syarikat dan syarikat akan sentiasa berkembang. Tugas yang saya lakukan hari-hari adalah untuk menyeliakan bahagian operasi yang terdiri daripada SK operator, crane operator, storage controller, kemasukan kapal dan keluar kapal dari pelabuhan ini, dari KCT lah. Apa yang saya awasi hari-hari adalah berkenaan dengan ekonomi negara. Jika pantas saya mengawasi operasi tersebut, maka pelabuhan ini, syarikat ini, KCT akan mendapat nama dan daripada segi kerajaan pula, ekonomi akan bertumpu di pelabuhan Kelang ni. Pasal kita mengendalikan dengan cepat. Adalah perlu tenaga mahir di pelabuhan ini kerana tenaga mahir inilah akan memberikan suatu mutu kerja yang terbaik untuk mengendalikan perkhidmatan kita khasnya dan untuk ekonomi negara khasnya. Sekarang kita telah mengetahui bahawa sektor maritim bukan lagi sekadar perkapalan dan pelayaran. Jelas sekali ia menjanjikan banyak peluang pekerjaan. Dan bagi siapa yang ingin menjurus ke dalam bidang ini, haruslah mempersiapkan diri. Dalam masa yang singkat sahaja, para remaja sudah pun berjaya menerokai bidang maritim yang begitu luas ini. Pasti ada di antara para remaja sudah berminat untuk menceburi bidang ini. Namun, minat sahaja bukanlah tiket untuk menempah kejayaan. Para remaja haruslah mengetahui di manakah para remaja boleh menimba pengetahuan agar cita-cita anda itu menjadi kenyataan. Kelayakan untuk menceburi kerjaya yang terdapat di bidang ini berbeza, iaitu bergantung kepada jenis kemahiran yang menjadi pilihan para remaja. Namun, antara institusi yang menganjurkan kursus di dalam bidang ini antaranya ialah Institut Kemahiran MARA, Akademi Laut Malaysia, Alam, Politeknik Ungku Umar dan UTM
dan kelayakan bergantung kepada setiap institusi. Memang saya berminat lah daripada saya tahu saya memang kerjaya seorang pelaut ni tentang sektor kelautan ni memang mempunyai masa depan yang cerah kalau kita berusaha dengan gigih kan, mempunyai semangat yang kental untuk berada di sini kan. Saya minat dalam bidang kapalan ni, saya menyertai alam melalui media masa dan ikut sijil yang dikendaki oleh pihak alam. Seperti di sini, dia ada tawarkan 3 kursus kan. Mula sekali kursus kelasi enjin, iaitu enjin rating. Kedua, kursus kelasi deck. Ketiga, kursus kelasi sajian. Kursus kelasi enjin, dia orang jangka masa dia lebih kurang 3 bulan. Memang 3 bulan kan. Lepas tu, kelasi deck pula 3 bulan. Kelasi sajian, dia orang lepas 3 bulan tu dia orang ambil lanjutan jadi senior kan. Dia orang 6 bulan lah kelasi enjin, kelasi sajian. Selepas saya menamat kursus di alam, saya akan berkhidmat di kapal penaja saya. Itu penaja PNSL. Cita-cita saya apabila setelah keluar pada alam ni, saya ingat saya nak ambil yang paling tertinggi lah dalam engine driver. Sebab saya memang bertekad dan bercita-cita untuk naik ke tahap yang tinggi. Untuk pengetahuan para remaja, ilmu yang diperolehi oleh pekerja-pekerja mahir ini tiada terkira nilainya kerana bidang ini mempunyai prospek yang sungguh luas. Para pekerja mahir mempunyai pilihan sama ada untuk bekerja di atas kapal atau di darat seperti di syarikat-syarikat perkapalan yang semakin hari semakin hebat berkembang. Dalam milenium yang menggantikan abad ke-20 ini, Malaysia akan membuktikan kredibilitinya sebagai sebuah negara yang membekalkan pelbagai kepakaran dan kemahiran segerak dengan pembangunan menuju wawasan yang akan membariskan negara sebagai negara baju dalam dunia global yang saling bersaing di darat, angkasa maupun di lautan. Untuk menjayakan program pembaikan kapal, pembinaan kren dan pembinaan kapal-kapal baru, ia memerlukan tenaga mahir yang tinggi dan jumlah tenaga mahir yang ramai. Jadi buat masa ini, kita mempunyai bekalan tenaga mahir yang agak terhad. Ya. Apabila kita memulakan program pembinaan kapal di masa akan datang, kita akan memerlukan lebih ramai lagi pekerja-pekerja mahir untuk ditempatkan di bahagian pembinaan kapal. Kerjaya dalam sektor maritim adalah merupakan satu kerjaya yang menarik dan mempunyai prospek sama ada di dalam sektor awam ataupun swasta. Pada masa sekarang, permintaan terhadap tenaga mahir dalam bahagian maritim adalah tinggi. Malahan, Malaysia amat bergantung kepada tenaga mahir yang diimport memandangkan kekurangan warga negara Malaysia yang berkecimpung di dalam bahagian ini. Oleh demikian, sekiranya para-para remaja Malaysia mencuburi kerjaya di bidang maritim, masa depan adalah amat cerah. We believe that these industries, because it's so specialized in its own field, has a lot of opening for Malaysian students, because you look in terms of shipboard engine and deck situation, we have the Academy Laut in Malaysia that is continually developing first grade Malaysian sailors, right? You know, besides the shore positions to handle additional workload, we also have to land ourselves to have sufficient seamen, both at officers and non-officers category. So to support our mission to have quality manpower to operate our ships, we have started quite some time ago the yearly annual MIC sponsorship
cadet program, whereby we sponsor the studies of all the Malaysians who have successfully secured MIC sponsorship contract for their studies in National Maritime Academy or ALAM or Polytechnic Kuma.